Merupakan tokoh publik yang perbuatan dan perkataannya dapat ditiru oleh masyarakat banyak. Pejabat publik harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, di mana pejabat justru saling memaki satu sama lain dengan kata-kata yang kasar. Hendaknya semua pejabat publik dalam memberikan statement secara terbuka dapat menggunakan kata-kata yang baik, santun, dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Ya, pemirsa, untuk membahas seberapa penting komunikasi yang baik dibutuhkan bagi pejabat publik, telah hadir bersama kami pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Bang Emro Sihombing. Dan juga telah tersambung melalui sambungan telepon Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Duta Bangsa, Ibu Min Uno. Selamat siang, Ibu Min. Terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Kita akan ke Bang Emrus dulu nih. Bang Emrus, perbedaan pendapat dalam politik sudah biasa ya. Tapi kenapa kok dari dulu sampai sekarang kerap kita lihat bisa sebuah perdebatan itu menjadi barbar dan keluar kata-kata yang tidak pantas? Betul, itulah pejabat publik kita di Republik ini menganggap bahwa komunikasi itu sesuatu yang remeh-temeh. Begitu ya. Sesungguhnya komunikasi itu adalah sangat esensial. Kita ambil suatu contoh, ketika anak dalam kandungan ibunya sudah berkomunikasi, justru yang utama dalam kehidupan manusia adalah komunikasi, bukan materi. Ketika orang berkomunikasi, di situ terbentuk suatu pengoperan lambang, lambang verbal maupun non-verbal. Di mana lambang verbal dan non-verbal itu sesungguhnya tidak bermakna. Manusia yang memberikan makna terhadap lambang, atas pemaknaan tersebut, to drive behave, mendorong perilaku, sehingga perilaku akan melakukan antar manusia satu dengan manusia lain melakukan perilaku karena ada makna di kepala seseorang, sehingga terbentuklah yang disebut budaya atau kebiasaan. Atau kalau memang makna itu sesuatu yang tidak baik atau katakanlah simbol-simbol, maka seperti yang dikatakan akan terjadi barbarian. Nah, artinya apa? Budaya yang santun, budaya yang barbaria, budaya dalam arti tanda kutip, barbarian di situ adalah proses bentukan manusia. Nah, sekarang pejabat kita adalah sebagai tokoh masyarakat, panutan kita adalah, kalau itu misalnya presiden, dia menjadi ayah kita di suatu negara. Kalau itu gubernur adalah ayah dari suatu atau ibu dari suatu provinsi misalnya. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu kita lihat tadi, katakanlah video yang kita lihat selintas, sekira banyak pejabat kita, pejabat publik kita, mulai dari legislatif maupun di eksekutif, masih belum mengerti komunikasi. Jangan diartikan komunikasi sebagai sesuatu lambang yang verbal saja, tetapi non-verbal, menunjuk-nunjuk orang di depan publik itu tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Iya. Ibu Min Uno, ini sangat disayangkan ya, pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif yang harusnya menjadi contoh panutan bagi kita, tetapi justru tidak memberikan gaya komunikasi yang elegan, santun, dan bersahaja seperti itu. Bagaimana pengamatan Anda? Ya, memang sebetulnya akhir-akhir ini kata-kata yang tidak baik, kemudian agak kasar, kemudian emosional, dan kemudian tidak santun, itu merupakan gambaran seseorang yang tertangkap oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama anak-anak kecil. Seharusnya mereka menjadi role model atau keteladanan yang katanya orang Indonesia adalah ramah tamah, sopan santun. Itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Iya, Bu Min Uno, kalau Ibu Min Uno bilang kan mengatakan bahwa Indonesia ramah dan santun begitu. Tapi Bu Min Uno sendiri melihat para pejabat publik kita seperti apa nih? Ya, karena mereka pada waktu tampil di publik, mereka tidak mengira bahwa apa yang mereka tampilkan yang tadi dikatakan secara verbal dan non-verbal itu first impressionnya tertangkap oleh mata kasat seluruh pemirsa. Dan pemirsa itu kan bukan hanya anak orang-orang yang bisa bisa mengerti bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Itu anak-anak kecil, orang-orang yang sederhana, kemudian mereka akan meniru kata-kata itu dan dilontarkan kepada lingkungan atau kepada teman-temannya. Dan ini sangat disayangkan.
Pak Emrus, kita tahu sendiri bahwa perbedaan pendapat dalam politik tidak terhindarkan ya apabila membicarakan pada hal ini konteksnya anggaran gitu, antara DPRD dengan eksekutifnya maupun sebaliknya. Atau masih banyak permasalahan pelik lain yang kita lihat juga ada di beberapa rapat di DPR, sejumlah fraksi berbeda pendapat. Itu kadang-kadang tidak terelakkan. Bagaimana seorang pejabat publik itu bisa menyampaikan opininya dengan keras dan tegas tanpa harus sampai seperti itu yang kita lihat selama ini? Saya setuju dengan Ibu katakan tadi bahwa dalam proses komunikasi politik baik di DPR kita ya, ketika membahas sesuatu, kita bisa keras, bahkan kita bisa marah, tidak apa-apa dengan tekanan suara. Tetapi ada batas-batas rel yang harus kita pegang. Tidak boleh keluaran ucapan-ucapan yang misalnya menyebutkan katakanlah kebun binatang misalnya ya, atau katakanlah sebutan-sebutan yang tidak baik di daerah toiletries misalnya, seperti itu tidak boleh keluar. Tetapi kita mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pandangan saudara, ya sah-sah saja. Atau kita meninggalkan ruangan, sah-sah saja. Tapi jangan sampai membalikkan meja. Saya kira kemarin terjadi itu di DPR kita, membalikkan meja. Sangat tidak baik. Oleh karena itulah maka saya katakan, teman-teman para pejabat publik ini, baik di legislatif, eksekutif, saya pikir mereka ini harus perlu belajar etika komunikasi. Mungkin Bu Min Uno bisa melatih mereka itu etika komunikasi ya. Saya kira di Indonesia, Min Indonesia sebagai orang yang memang bisa memberikan itu. Kita lihat saja misalnya lambang nonverbal yang diberikan oleh ketika raut wajah seseorang itu memberikan suatu respon yang meremehkan orang lain, itu tidak baik. Itu saja jadi, sudah bisa tertangkap ya, tidak harus mengatakan sesuatu. Ibu Min setuju kalau Bang Emrusi mengatakan kebanyakan pejabat publik kita ini masih perlu diajarkan yang namanya ilmu etika berkomunikasi. Ibu Min. Ini ya, ini terjadi karena mereka belum matang, belum percaya diri akan keyakinannya, dan mereka tidak melalui proses untuk sampai kepada posisi bahwa mereka adalah pejabat publik. Mereka belum siap untuk menghadapi hal-hal yang mungkin ya, buat mereka menyakitkan hati atau cepat tersinggung. Dan kalau pejabat publik itu apapun, mereka tidak boleh emosional. Kata-katanya itu tidak boleh nadanya tinggi, tetap rendah. Marah pun tidak terekspresi di dalam gerakan-gerakan, misalnya menggebrak meja, menggulingkan meja, tapi marah dalam ekspresi muka yang sangat santun. Itu bisa dilakukan. Jadi tegas itu salah satunya adalah untuk tenang dihadapkan konflik dan sebuah pergolakan seperti itu ya. Harus ada kontrol ya. Karena pejabat publik bukan hanya percontohan, apalagi kalau di TV frekuensinya milik publik dan tidak bisa diulang lagi kalau siarannya langsung seperti sekarang ini ya. Baik, kita masih ada segmen berikutnya. Pak Emrus dan juga Ibu Minuno tetap bersama kami lewat sambungan telepon. Pemirsa, Lancok akan kembali usai jeda.